berbicara lagi tentang instrumen drum itu sendiri, ini kan gede, nggak mungkin dong kita beli cuma satu yang misalkan foot apa tadi namanya ya? Bass drum. Bass drumnya aja, kemudian simbalnya aja, nggak mungkin harus satu set. Yeah. Nah bisa nggak kita cuma beli bijian? Maksudnya apa sih dari satu set drum ini yang paling main itu apa gitu? Yang harus dimilikin dulu gitu. Kalau wajib sih ini sih snare. Oh, snare yang paling wajib ya. Wajib. Oh gitu. Jadi kan mungkin siapa tahu ada yang budgetnya kan enggak sama ya. Kan mungkin dia mau nyicil dulu beli apa dulu. Boleh, dulu. Bisa. Kalau snare ya. Kalau saya pikir sih gini, pad aja dulu ya. Iya. Oh, yang pertama soalnya harus buat latihan dulu. Pad ya. Sama stick. Ada kalau ya, jelas ya. Nanti ini dong apa namanya? Sutil ya. Pakai sumpit ya. Iya. Sutil yang dipakai. Misalnya saya ngajar tuh saya nanya, punya drum kan di rumah? Enggak punya, Kak. Oh, pad punya. Ya. Oh ya udah bagus. Jadi kalo, yang harus dimilikin pertama pad, ya, baik. Karena buat latihan tadi. Sticking, kemudian sama yang bentuk segitiga. Karena penting banget kalau apa main drum tuh stickingnya sih, gitu. Jadi nggak kaku, biar nggak main drum tadi kayak bilang. gitu. Jadi main drum tuh slow. Jadi drummer tuh juga slow. Iya. Iya. Tapi yang penting apa tadi? Drummer harus apa? Setia. Setia tuh bukannya setiap tikungan ada. Oh, lain ya. Selingkuh tiada akhir. Oh, Bang Adem nih. Iya, ada terus. Aduh ya Allah, kita harus banyak tertawa ya biar kita kelihatan muda terus gitu. Kan kita seumuran nih semua. Orang tahu TV hitam putih ya seumuran dong. Iya, makanya. Oke, berarti yang harus dimilikin pertama tap. Pad-nya dulu dan juga stick, kemudian stick. Baru yang lainnya. Baru yang lainnya. Kalau yang instrumen lain kan kayak